pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas PUPR melakukan penanaman 1.000 pohon di Kampung Deh Mamplam, Kecamatan Lepung, Aceh Besar, Senin pagi tadi. Aksi menanam pohon yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara serentak di 34 provinsi Indonesia tersebut merupakan salah satu gerakan peduli mitigasi bencana, di mana saat ini yang menjadi penyebab utama terjadinya bencana alam di Indonesia, diantaranya penyempitan badan air, alih fungsi lahan, sedimentasi, serta hilangnya mata air. Dengan adanya penanaman pohon tersebut, diharapkan mampu mengembalikan keseimbangan dan kelestarian alam, dan menjadi solusi konkret dalam pemulihan daerah aliran mata air di Provinsi Aceh. Selain itu, kegiatan penanaman pohon tersebut juga salah satu upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga alam. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Direktorat Bina Marga Republik Indonesia, Rahman Arif, berharap kepada masyarakat agar dapat merawat pohon-pohon yang telah ditanam tersebut untuk kepentingan generasi mendatang. Sudah diingatkan oleh Bapak Presiden ya tahun yang lalu, ya sampai kita hanya bersifat seremonial saja penanaman pohon itu, tetapi yang lebih penting adalah tadi sesuai doa dari Ustaz kan, kita berharap tanaman ini bisa subur, ya bisa bermanfaat untuk masa mendatang. Ya, diharapkan tidak bisa hanya mengandalkan barangkali kami dari Kementerian PUPR ya, dan teman-teman dari Kapolda, biarlah juga masyarakat bisa lebih berperan aktif untuk ikut menanam dan memelihara pohon-pohon yang ada di sekitar sini. Tapi saya yakin itu teman-teman dari Balai, apakah Balai SDA, Balai Bina Marga, Cipakarya, mereka akan berupaya memelihara pohon yang ada di sekitar sini. Tapi sebenarnya kita lebih mengandalkan kepada masyarakat supaya lebih berperan aktif untuk memelihara pohon yang sudah kami tanam. Pada kesempatan itu ada 1.000 pohon yang ditanam di lokasi setempat, terdiri dari 12 jenis pohon, yaitu 500 batang jenis mangrove yang ditanam di bibir pantai, serta 12 jenis pohon lainnya seperti mahoni, matua, sentang, petai, serta pohon mangga. Tim Liputan, Aceh TV.